Puluhan warga desa Sumberjo, Kota Batu, Jawa Timur diperiksa petugas dinas kesehatan setempat setelah melayat ke seorang warga yang meninggal dunia baru-baru ini. Warga tidak tahu jika yang dikunjungi adalah pasien positif corona karena hasil tes belum diketahui saat jenazah pasien dimakamkan. Dengan dilengkapi alat pelindung diri dan membawa alat pendeteksi dini, sekelompok petugas kesehatan Kota Batu, Jawa Timur, Kamis kemarin memeriksa 70 orang warga desa Sumberjo. Mereka diperiksa setelah diketahui melayat ke rumah seorang warga yang meninggal dunia baru-baru ini di Pujon, Kabupaten Malang akibat COVID-19. Hasil tes terakhir menunjukkan bahwa warga yang meninggal tersebut positif COVID-19. Hasil itu belum diketahui warga saat jenazah korban dimakamkan, meskipun statusnya adalah pasien dalam pengawasan. Screening dan tracing yang dilakukan petugas bertujuan untuk memantau apakah ada warga yang menunjukkan gejala atau melakukan kontak langsung dengan jenazah pasien. Jadi kami akan memilah ada beberapa step, nanti kita akan screening, dari screening ini kami akan menentukan rapidnya. Jadi yang kontak langsung, insya Allah kami akan melakukan rapid untuk... Sambil menunggu hasil screening dan tracing, puluhan warga ini diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri. Pihak desa pun diminta mengawasi warga sesuai prosedur yang akan didampingi petugas dari Dinas Kesehatan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews, melaporkan.